Isra dan Mi'raj niki dua peristiwa yang luar biasa. Ada dua macam peristiwa. Ada Isra dan ada Mi'raj. Pelonggong biang niki terjauh bekal seorang sembahyang. Wajib sembahyang pelonggong biang niki ning kangundik. Maka ancaman yang luar biasa. Luar biasa ancaman Allah Ta'ala lamut digawi seorang sembahyang. Apa kata Rasulullah? Man tahawun ala salati akhabah Allahu khamsata asara iqabin. Sai-sai lalian sembahyang, dewa sembahyang, lupa sembahyang, yang tazab si Allah Ta'ala 15 macam azab. Bila? 15 macam azab lamun dengan seandik sembahyang. Situn pit dunia, 6 azab Allah Ta'ala kenyangkan masa hidup oleh dunia. Aneh, balim. Na'udzubillah min zalik. Nih, wasalasatun indal mauti, 3 azab Allah Ta'ala kenyangkan sekarat. Sekuk-sekuk no. Zikir. Wasalasatun inda duhulil qabri, 3 azab Allah Ta'ala ketika terlepas dari liang lahat. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى خلق الإنسان في أحسن تقويم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا نقصى وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في القرآن قصصا وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على إمام الحنفاء وسيد الأنبياء وخير الأتقياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأوفياء أما بعد المكرمون para asatiz tokoh agama tokoh masyarakat Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati, semoga selalu diberikan kesehatan walafiat. Hadirin hadirat jamaah batu kantor rahimakumullah. Pertama-tama tengiring syukuri nikmat Allah Ta'ala lemalam sak keselai leman bulan Rajab karing 5 jelo tamu bulan Syaban. Setelah bulan Syaban tamu bulan Ramadan. Mudah-mudahan pelonggong tiang berdaid kanjeng bulan Ramadan. Mudah-mudahan pelonggong tiang sampai Ramadan yang berikutnya. Alhamdulillah masih teijanan sempat di kesempatan makin niki. Mudah-mudahan tahu manfaatan tersimak, terdengar, terserminan. Ruan Nabi satu sampaian isi para asatiz ataupun para tuan guru yang akan memberikan tausiah pengajian di Pak Pelenggong Tiang dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehari-harinya.
Sangkatelu masih teicanan beriman. Di bulan Rajab makin niki pengujian keimanan pelunggum tiang. Nabi tatuji keimanan, keimanan tantuji tipa pelunggum tiang niki adalah perjalanannya Rasulullah leman Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pelunggum tiang harus yakini bahwa Rasulullah niki yaitu Isra dan yaitu Mi'raj. Alhamdulillah masih teijanan Islam. Mudah-mudahan keislaman pelunggum tiang niki ada terjauh sampai mati. Muagama pelunggum tiang niki salah satu termasuk ya jari peketuanan malaikat mungkar nakir. Agama Islam pelunggum tiang niki. Lambu teketuan si malaikat mungkar nakir. Saya nenek. Apa agama biar kiblat. Ya peketuanan malaikat mungkar nakir. Berembe-rembe tama apalan mangkin sampai tutup si tapalan beraparan noh majemuk niki. Aroma sejuk akan bila lo ngaji nih di kapalan meh peketuanan malaikat mungkar nakir nih misal. Apal ya mungkin. Tahu ketika mudah dikaji malaikat mungkar nakir ya lain cerita. Banyak-banyak. Mudah-mudahan pelunggung tiang ada yang dedek berat kaji malaikat mungkar nakir. Milih dia berat kaji malaikat mungkar nakir? Dan milih. Dan milih berat itu. Lamun dek milih berdait, lamun dek milih berdait, gampang. Sekek kuncin, milih dek badak. Lemak-lemak subuh barang-barang ini kita berjamaah. Amat malam maka mungkar nakir. Alhamdulillah. Kedua kalinya tengiring bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita hajatkan, niatkan tentunya dengan harapan lejelah kemudian adik mau syafaah, mau bantuan. Satika masjid Allah tertitip lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Batu Kantar yang tiang cintai dan sayangi. Nah, luar biasa noh. Masyaallah. Masyaallah. Seperti bahasin Pak Kades Sabaru. Niki luar biasa. Baru sa ke telung dasa. Sa ke telung dasa dua. Hadir Isra Mi'raj tumben dan jamaah barak niki. Mo. Hirame. Luar biasa Batu Kantar. Mo hari sa tetap barak niki nggih. Saya pun juga datang. Saya pun juga ruang tuan guru jabeng pengajian pelunggum tiang adin tetap barak niki. Ni kadang ndek tuan guru Mazani Abdul Rauf datang di metolan kokon. Nah insyaallah usahan ada barak niki kita rame saya beng pelunggum tiang pengajian nggih. Musima Nabi Basanal Mukarram. Luar biasa niki. Maka tiang nah nangis dalam kebaru niki. Oh, ya Allah, mudah-mudahan pelunggum tiang sehat selalu. Amin. Ya, panjang umur, adit bin bilin dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Lamun barak niki tatrami reme. Rame reme apapun ruwen pegawian jelap selesai.
jelas selesai. Tembok masjid di manjok atas, misal lagi. Lamun luwih hancur barani, ya insya Allah. Dua jalur selesai. Dua jalur selesai. Lagu bergambar. Ini dapat kedubatan bergambar. Nah, insya Allah mudah-mudahan tetap gih barani ki. Nah, insya Allah yang akan memberikan tausiah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj niki dua peristiwa yang luar biasa. Ada dua macam peristiwa. Ada Isra dan ada Mi'raj. Mi'raj Isra. Lamun aran Isra sering kelompok tiang dengan pengajian Leman Al-Mukarram. Aran Isra niki tu bacaan dalil isi anak kita tadi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra. Nabi kena asra sirun minal laili. Ya Isra lampak berjalan di waktu malam. Niki ngaji secara bodoh ndak ngaji niki. Dene atas-atas talo ndak ngaji. Aroma sejua Isra Mi'raj lae penjelasan si guru ngone. Lagu biaran Isra itu biaran Mi'raj. Isra perjalanan masing-masing manusia secara syariat. Biaran syariat pegawaian pelungum tiang sa litoliti. Litoliti timubat laudaya. Ya orang Isra no. Lagu lamut lampak lek kemalam. Baru pelungum tiang lampak leman balai jo ke masjid. Aparan Isra. Kan baru definisi Isra secara syariatnya, secara bahasanya bahwa Isra niki adalah berjalan lampak datang leman balik jok masjid lampak Isra lalu dorohai ke malam lalu lampak abaran Isra lalu ngedul-dul ke malam lampak abaran. Oh, gampang tengaji. Bogo temele. Kau kadang itu perepot diri. Apa sih terepot? Angen. Apa sih tapot? Angen. Lampak. Nah, siapa yang diperjalankan? Arak sak tepelampak, arak sak ngelampaan. Saya lampak. Muhammad. Saya pelampak. Nih. Muhammad lampak. Allah Ta'ala sah pelampak. Arak lampak, arak satu lampaan. Arak tua, arak satu tuaan. Jelas? Nah, serius dulu. Baru terlelik lah, tenang baik. Ya tipak nuara niki. Pukum kau bersila doang. Kau tak bersila niki. Lamun tiang kan dia empuk tau ke main ya. Musite. Lamun site besile saaran besile, mohon maaf. Mate nae niki. Lain Allah. Parande ngemut jage. De mangsa ina-ina. Nyelepok. Ah, nenek main-main. Ngonek-ngonek nyelepok jengker, syukur-syukur lemak bajit bare gemeng. Ngonek lalu nyelepok lemak bajit jengker. Isra. Mana dalilnya Isra? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan abdihi. Kenapa dia bilang tidak dengan Muhammad? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa tidak mengatakan demikian?
abdihi, kembali nambung kena abdihi, abdihi dengan hambanya, hambanya. Lamun abdihi hambanya berarti Rasulullah berjalan diperjalankan dengan ruh dan jasadnya, awak dait ruh. Laisa bimanami, bukan dengan cara bermimpi. Ada sebagian pendapat, oh Rasulullah nu ruh doang lalu, Rasulullah nu jasad doang lalu. Bi'abdihi, dengan hambanya berarti Rasulullah diisrakan dengan ruh dan jasadnya. Nah, sampai dalam satu waktu ada golongan mustasyrikin yang 10 ini. Waja'a minal mustasyrikin ila abdin salih wa huwa Ahmad Muhammad Ridha Al-Husni. Dia pun Husni Asrori, dia pun Husni Ansori. Husni Ansori aram saya baru tilawah niki. Dia tahu adik-adik saya masih bajang, masih bajang niki, tenang. Arak nomor WA-an di tiang 08-37-91-5504. Datanglah orang mustasyrik. Saya mustasyrik, orang-orang orientalis, lamun bahasa, bahasa dengan kuliah, lamun bahasa pelonggom tiang, dengan sak dewa sembahyang, dengan sak dewa ngaji, dengan sak dewa bersedekah. Lamun dengan dek sembahyang, dengan dek ngaji, dengan sak dewa bersedekah, berarti dia sadu Allah Ta'ala. Dan satu Nabi Muhammad. Nah, orang-orang mustasyrik datang kepada seorang syekh yang alim luar biasa, yaitu Muhammad bin Muhammad Ridha Al-Husni. Assalamualaikum ya syekh. Waalaikumsalam. Wa kaifa taz'umuna anna Muhammadan qad sara min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa thumma araja. Yunin tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang ni minta assalamualaikum, langsung kena seh berminta kak nyadu Muhammad nu lampak lemah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ampun langsung tayet kunin. Tiba-tiba dera hujan dera angin datang, apun dijawab si seh kandot julu sila melinggih niki tokol ni kena padalu bel julus tokol angka julu kena selung-selung datang. Berambil tak kaya tu Muhammad nu lampak minat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mu tay ke Malik. Ini gemesaknya tu ni. Selum-selum. Allahu Akbar. Yang berjawab si Syekh, sila melenggeh gilu adem sa tokol. Pertama, pelajaran yang kita dapat dari kisah niki, lamu tengeraus kanci semeton jari adit cara tokol. Ni kadang nganjang-nganjang lerorong. Geng, ada rokok tu. Geng, biar melayu. Geng, orang durhai. Allahu Akbar. Geng, minta bidang nanti. Pelajaran yang pertama kita dapatkan dari kisah ini adalah ketika kita bertutur bahasa itu dengan duduk, adab. Adab lalu bersila, arak masih. Lebih-lebih at pesila al-mukarram. Ini masya Allah. Pesila al-mukarram. Selana kunti. Bus kaos. Kaos bidang tulisan Harley Davidson. Allah Akbar. Dinara di kantar tu. Dinara dengan lauk. Contoh lagi. Nggih, tak bajang. Ndek apa singgung. Ndek apa singgung bajang, tenang bae. Ini langgar lau. Ini adab sa pertama. Sebenarnya al-mukarram berembir-embir tak datang pelonggong akan menerima. Ndek akan menerima, berembir itu datang pelonggong. Lamun selamat pelonggong dia datang, salah cara.
Ya pertama, pelajaran yang pertama adalah adab ketika kita bertutur bahasa. Tafadhalu bil julusi. Ah sila, tokol ka julu. Kemudian Sa'niki meminta kepada pembantunya, wa huwa yatlabu minal masrubil qahwah. Abu Sa'niki sing suruh pembantu piat kopi. Onin. Onin Sa'niki saya enggak narak temui datang. Sa kedua. Perajahan sa kedua mau dengan kisah niki adalah lamun narak temui datang. Lamun narak temui datang, dendek lupa piat. Dan kopi. Alhamdulillah. Tiang harum datang kopi ke baru. No mantap nih, mantap. Berarti ini penjelasan saat ini, wah, bejulu langsung datang kopi. Kopi ini masih harus ada pengiring. Kopi masih harus ada pengiring. Apa jadi pengiring? Sak beak putih. Merah putih bendera kan dah. Nah, pelajaran yang kedua kita dapatkan adalah ketika kita bertamu paling ngendik temu niki ya tebeng mana-mana air gelas. Contoh leman saya baru paling ngendik. Nah, nemen wah tebaitan kopi kemudian Syekh Imam Muhammad Ridho Al-Husni yada'u minallah ayyahdihi ila sawab. Berdoan saya niki ya Allah. Beng petunjuk dengan niki. Beng hidayah dengan niki. Kembe nampo de nyadu Muhammad niki lampak lima Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nemen todoan, nemen todoan. Kala lepang, tideman dengan niki. Tidem. Kupi datang terlepas oleh ledeket berarti di mantinem. Jelas? Di mantinem. Manusia ketideman, kupi datang masih panas mun deman teop. Mau langsung ketideman dengan kuasa Allah. Ketideman dengan niki. Nemen ketideman tiba-tiba melingkar, terbangun kaget. Kembe nampung kaget, kopi sandeman tinem niki tumpah tipa impong. Oh, luar biasa. Tumpah tipa impong. Akhirnya berkeduan seh. Maza bika. Wama haulaka. Kembe. Oh, ini kedua sih seh. Lakon ajaba fi manami. Seh. Memek tidem sak lima menit baru noh ni. Mengimpi. Laqad ra'aitu fi manami imra'atun jamilatun wa sya'ratun ta'ilatun. Masyaallah. Letidem sak 5 menit niki bedaikan je dengan nina inges body gitar Spanyol. Aduh. Beweh seksi barak buah apel. Masyaallah. Terus summa atazawwaju mu merari kunin. Bayangkan 5 menit tidem terjadi merari. Niki lamut ngimpi kance artis. Lamut ngimpi kance artis masyaallah. 5 menit doang beridap. Milik sambung Malik. Coba mangkin lamut ngimpi kance tepali si Tedes. Tepalik si ulah, tepalik si gayas, semenit doang tepalik barat misal setahun. Lamut kaji artis-artis ya masyaallah, epok tengkah mimpi. Terus zuma atazawwaju, mau merari, ya. Merari kunin. Terus zuma tawalladu minhu, mu alhamdulillah tegaruniai seorang anak, oh. Dengan kuasa Allah 5 menit niki merari 5 menit niki pihak anak. Luar biasa kan. Ada kira-kira mampu 5 menit. Oh itu Tuan Haji dia sampit sejam mana?
kecuali lamun kadal Mesir ya insyaallah. Kadal Mesir. Nah, terjadilah peristiwa sabaru ngana. Nemen ngana thumma ajirun. Kemudian besia ngone. Masyaallah. Katelu. Perewah maut perajaan. Pertama adab bertata bahasa. Sak kedua adab bertemu. Sak ketelu dende besia. Tau biasa searan hidup senine semame. Aran ya, hidup senine semame ni kene ini ni sak mulus-mulus bae. Nggih. Okay. Amun ite sak mame jamah mame lamot tasili siapapun nina aruan dat sugul. Ni tasili siapapun nina kerasan ni sak mame. Menang wak tanduk. Rugi tidak sama melamun di tersapa si papunina. Rugi. Apa rugi? Selapu anak rugi. Kupinit mau tepiaan. Barih jangan begesek-begesek. Tempelek, ketekokeh. Saya rugi. Mama. Saya enggak ada ini luwe gending sama mama. Reme tersebengah si papunina. Sabar. Lagu arak Tuan Haji dia bersapaan lagu dua pegurubusan nanak. Kedelu. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini adalah hidup berkeluarga itu ada satu jaga rawat diri. Ana itu sama amat ngalahan wasila. Nggih. Aruh Tuan Haji lah kak ngalah-ngalahan di lagu sekan piak kupi papuni ni. Ni ni aruh pian kupi kupi gula di arah lah sih. Buang sadangan tu 2 peles 3 peles. Dia tak mesan uhara nak kopi tu. Nah, nemen terjadi pesiak sama memilih bedak baik anak saat ini memilih baik anak sejali ngantung sama mau tegel iman andang sakanan saat ini tegel iman kirin anak saling ngantung. Nah nemik saling ngantung saling ngantung salah tipa iman kunin iya ampun tipa kupi sama si panas baru nuh numpah di pak empong iya ampun kenase unin saya niki no bau nama cerita niki ah barek simpulan ah. Nah kemudian terjawab isi seh wahaza bainaka wabaina zaujataka wabaina ibnaka qadrun minallah. Sida dat senina dat anak niki adalah ketentuan Allah. Menu Muhammad wa kadzalika Muhammadun. Menu masih Muhammad. Andin di arah campur tangan Allah Taala. Andin di arah takdir Allah Taala. Muhammad ndak mungkin lampak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ye kena dasar baru niki. Baun baun nyambung. Ha? Baun pendek. Alhamdulillah dia nyambung, alhamdulillah sambung, alhamdulillah. Iman dia bersambung, bau bau ni pula pun. Dia larut duduk cerita ni. Ini peristiwa Isra. Nah, kemudian apa yang perlu kita ambilkan daripada peristiwa Isra yang ada pada diri kita? Ada narak reformasi pada diri kita. Ada narak perubahan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Perjalanan ruh dan jasad. Leman pegawian sak ndik-ndik jari pegawian sak bagus. Adalah ada perubahan. Ia kena Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berpindah. Oh, mungkin lek tahun sawi kurang tak sembahyang sunat. Mungkin lek bulan Rajab te beraja ada sak rajin sembahyang sunat. Oh mungkin di tahun sawi kurang tak bersedekah. Mungkin usaha di bulan Rajab niki ada terajin bersedekah. Oh mungkin di tahun sawi di dikirang lalu atong bater jok kuburan misal. Di dilar
lalu zikiran batur misal terubah makin diri oleh bulan Rajab niki adesa terbiasa. Lamun kira zikiran batur insyaallah tezikira si batur luwe. Niki hukum alam. Lamun kira ziarahan batur insyaallah tezikira si batur. Nah, niki Isra. Nah, kemudian yang kedua Mi'raj. Apa kenen Mi'raj? Mi'raj niki yang bermakna kan adalah tangga naik araja, bimana araja. Napi dalil walaqad ra'ahu inda sidratil muntaha walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Niki dalil peristiwa Mi'raj. Aparan Mi'raj baru taek. Bagaimana taek? Namun saya ada bahasa belum mengerti. Taek memang undak-undak baru di bawah masjid. Undak-undak tangga jok masjid niki merajaran niki secara bahasa bare taek bau kenyaman kadu anjah. Misal kadu anjah merajaran niki. Misal bare taek jok papu nina. Misal angka iya nih angka militer merah jadi ni macam langsungan wah nenek beri pencerita apa mau ngaji baru maka ke ini misal apa pun ini agak suruk merah sih tuan guru begila masih ada bahasa ye ini lanjutan arat dengan deman anak biaran masih kurang anu niki bisa jari niki lagu pura-pura tutup pentok adik-adik nggih anak-anak nih tutup pentok ini khusus dengan toa doang nggih. Mi'raj naik jadi di perjalanan Mi'raj subhanallah lemah langit pertama kedua ketelu sampai ketujuh. Nah lamun secara ilmu tarekat leman latifah sak pertama, kedua, ketelu itulah yang dinamakan dengan Mi'raj. Sekik, dua, telu, empat, lima, enam, pitu. Pitu langit. Yesin liwatan si Rasulullah. Nuh, searak oleh diri temangkin. Sak pitu macam latifah niki adit harus kuasai. Namun secara dengan sak bertarekat. Lagu ini dibahas makin tarekat niki. Asal syariat, wah nak tengah lagi. Nggih, okay. Bisa murak-murak. Ini seatas atas selalu. Aro, itu tuan naji lah masalah tareka ja lah. Uni. Nih, nane ilmu hakone. Allahu akbar. Mantepan juruk syariat. Cara pelungum tiang berwudu, cara pelungum tiang bersilaturahim, cara pelungum tiang sembahyang niki mantepan dulu secara syariat. Ya ampun tetaya kejok tarekat ni menuak mantep tarekat. Ya ampun mantepan ilmu ha ni syariat dir tarekat dir hakikat gembira hakikat molah berminta molah cukup isi angen umbewin bocong. Allahu akbar pokok denia mohon maaf bukan dinamakan ilmu hak kalau mereka melupakan yang namanya syariat dengan tarekat. Pokok lamun dek sesuai dengan ajaran syariat denia wak. Denia mune nak cerita ni dah. Pada Allah, denia nak cerita arah ilmu hak sak ndik. Mbaya. Wah, tengah bahagikan di sebaya. Luar. Alhamdulillah le kantar ni darak. Darak le kantar. Darak sikit. 10 jaga. Allah Akbar. Nah, perpindahan dari satu dari langit pertama, kedua, ketiga. Masyaallah lah mau tak cerita ruang perjalanan dari Rasulullah. Sendiman berat kanja Allah Taala. Kan sendiman berat kanja Allah Taala. Rasulullah niki kan tepersi. Apa tepersi? Sifat.
Dan ini menggambarkan seniman pelenggumbian sembahyang niki masih adit sak bersih diri. Sifat sambe, sifat takabur, sifat ria, sum'ah, ujub, hasad dan lain sebagainya. Kan niki pitu macam-macam. Nah, mangkin ia tak mi'rat, maka semua kita niki sudah mi'rat. Semua nabi juga sudah mi'rat. Cuman sak paling spesial mi'rat niki adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia paling spesial. Luar biasa ketika berdait Malik Rasulullah kanjeng Allah Taala. Nih, sika-sika tekak matur belum. Nih, jam solat semua. Wah kasih wah niki. Andin. Masyaallah. Ya. Maka iya. Ampura, inam julu jamaah nggih. Lamun blong kok kamu cengik-cengik to. Mong lamun dia niki kowo, keniki. Alhamdulillah. Lanjut. Kada 5 menit. Nah, sebab waktu Rasulullah di perjalanan budak kaje dengan Nine. Wara'a imra'atun hasratun mutazayyinun 'alaiha fi. Rasulullah teguh isi dengan Nine. Dengan Nine niki mohon maaf. Leman betak tapi sampai kelelek. Mas doang isi. Noh, luar biasa. Tekel arah bahasa. Sampai kelelek betekel. Allahu akbar. Lamun wah kelelek betekel apalagi salainan. Allahu akbar. Neman sale jari-jari niki. Cincin niki harus tiah nanti ada promosi cincin tuan guru. Nyeleng cincin dengan Nina niki. Cincin penuh sampai pergelangan penuh sampai kelelek. Masyaallah. Lagu tau aneh. Nemen wah penuh sampai kelelek tebukaan Malik. Summa ala tahakullah. Nih bin izin ogah Malik. Nah, bekuih dengan Nina niki ya Rasulullah ya Muhammad unzurni uridu an as'aluka. Muhammad, antih sabara ara unika begetuan. Nuni. Lalu Rasulullah pala taltabit al anha. Rasulullah tidak mau menggubrisnya. Dia milih ngengat. Begetuan Rasulullah tiba Jibril. Jibril man hazihi? Sainu. Yang berjawab si Jibril, innaha min ummatuka. Lau annaka 'alaiha. Andi mak nengok, jawab baru. Lau ajabta, andi mak jawab, lakhtaru min ummataka dunya walal akhirah. Andi jawab bekuai dengan ini sahabat baru, jam pilih isi umat melemak dengan urus dunia doang. Dinara ya milih rumu akhirat. Andin Nabi Muhammad jawab kuihan dengan sah Nina baru. Selapuan. Kata lu boya emas jok sekotong. Saya puat milih begawian oleh motor gipi. Motor gipi aran lo. Le kute. Kembe. Selapuan. Tak lalu boya nyali. Bau nyali. Allahu Akbar. Bau nyali niki sembahyang berjumat ndik. Ara dengan mati le gubuk masih sin bilin. Loh. Bau nyali. Andem ngengat doa Muhammad baru, dinara ya mele ngaji barang niki rue. Repot doang si boy napi boya. Hepe. Money. Hulus. Nuh. Andem ngengat doa Muhammad. Dinara umat lemah ayak muluk rungu akhirat.
Sibuk isi dunia. Sibuk isi lebangkat doang. Sibuk isi nenggala doang. Sibuk isi lalu boyak gabah doang. Ada dengan giram bergabah dia tu gantar. No. Lagu alhamdulillah. Sodaqta ya Muhammad. Untung dek ngengak dek berjawab, ande berjawab nyalak. Dek ngengak doang Rasulullah makin niki. Dek berjawab doang Rasulullah. Allahu akbar wa sematon jari sak lupa diri. Nauzubillah min zalik. Moye terjaga-jaga. Alim sa ingat akhirat. Kanggo mengingat dunia lagu dia sampai lupaan akhirat. Palik dunia lagu sekedar nenek sampai lupa. Nena sepeteng mana, nena sebanas panas betingting. Tri usang pada tulang botor. Wikat tulang botor. Ada botor lipat tu gantang. No, dia tak bergeritikan. Masya Allah, mu lupa saaran akhirat. Ya, saat rugi lalu. Nah, sampai ke Sidratul Muntaha, berdaitlah kanje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat-singkat tak batur. Nah, ya ampun terjauhan kewajiban tiba pelonggong tiang lema sekat mu kemadian kira lima biji tadian tak. Lima sejelus semalam subuh dua zuhur empat asar empat maghrib telu isa empat no pira jarin dua empat empat tiga empat rombok malik kosong kosong empat iya nomor tiang ni kepada adik-adik sambil WA WA tiang pak nah ketika berdaik indalikai rabbi berbalik aja Allah Ta'ala jauh terjauhan tupak Nabi upak pelonggong tiang niki terjauhan bekal seorang sembahyang wajib sembahyang pelonggong tiang niki ini kangun di maka ancaman yang luar biasa ancaman Allah Ta'ala lamut di gawe seorang sembahyang luar biasa lagu sebagian tak sebut mungkin dia tak sebutan lapu am. Apa kata Rasulullah? Man tahawun ala salati akhabah Allahu khamsata asara iqabin. Sai-sai lalian sembahyang, dewa sembahyang, lupa sembahyang, yang tazab si Allah Ta'ala 15 macam azab. Pira? 15 macam azab lamun dengan seandik sembahyang. Situn pit dunia. 6 azab Allah Ta'ala kenyangkan masa hidup di dunia. Aneh, balim. Na'udzubillah min zalik. Nih, kenyangkan hidup di dunia, 6 tapi nak azab Allah Ta'ala. Wa salasatun inda duhur, wa salasatun indal mauti. Telu azab Allah Ta'ala kenyangkan sekarat. Sekuk-sekuk no. Zikir. Bucung be dek niki azab Allah Ta'ala telu kenyangkan sekarat wa talasatun inda duhulil qabri telu azab Allah Ta'ala ketika terlepas liang lahat ya Allah wa talasatun inda liqa'i rabbih mu telu azab Allah Ta'ala kenyangkan berdait kanci Allah Ta'ala muka rugi tai rugi longgong tiap pelonggom rajin sembahyang pelonggom selamat lamun dia kan sampean nabi sahabat Rasulullah nyadum dia dek karugi nah jelas nyadu alhamdulillah dek nyadu alhamdulillah onyak-onyak lemak lo mati ini yang baik kesaku ya zikir unin mentok unin anak zikir rama zikir agaknya bahaya dengan anda sembahyang ya Allah bahaya ni kadang sembahyang si musim-musiman
musim seminggu Jumat, musim bulanan Mi'raj. Andin di arah acara Mi'raj, din tak aja ke masjid. Aku alhamdulillah ramin. Ini Pak Sariman. Ya Allah. Tetapi solat niki butuh pembimbing, butuh guru, perlu tak ajah terkaji masih. Aro tuan aji pukul sembahyang aneh laun alat tak ada erot tu ni. Tak marah erot. Oh alat tak ada atur tu ni. Masya Allah pukul sembahyang. Ya Allah. Nah adem sah dek sembahyang. Barat dengan sah dek berdua ilmu. Nih cerita. Sebuah waktu aranja pengiring tuang guru. Kebetulan ni tenak ngurusan cara layak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala arah salimudi tukang kolon salawat. Cara layak kan logam doang. Ya. Mau 2000 pengaji 500 doang. Pira 500 hari? 4. Sallallahu ala Muhammad pengiring, arahnya pengiring gitu. Niki pengiring telu diam. Sallallahu tolong. Nah, sembahyang asar selesai sah, ngurusan. Sembahyang Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim walad dalil ruku subhan rabbil ala muteri logam sampah no ting ngelompong moyen lalon baik disi pengering batal pendek sembahyang batal don ngelompong aranja logam. Selawat baru di singkantongan. Tebalak isi jamah salik kanan. Batal sembahyang mesti de kembib. Baik kepenye ke sembahyang. Mun de pesen. Lemak lat apa sak terik ke sembahyang dendi angkat tu ni. Dendi angkat. Malik tundang ngurisan. Sallallahu ala Muhammad. Ternyata selawat di narak nyalak tenir. Akhir sembahyang Malik. Allahu Akbar. Nemen ruku teri kerem. Ingat pesan Hawi apa yang dia pesan? Lamun apa-apa teri demi angka. Apa-apa teri demi. Masya Allah. Ruan tolong kuluh sang lantoh. Nah, niki ruwen sembahyang deng kadu ilmu. Onya. Dema malik ni ampun. Ah, iya wah yang kata dewa. Sungguh lain mata gua niki kena ni. Dari kesimpulan lemah peristiwa Isra dan Mi'raj niki, sila mari kita tanamkan, mari kita rubah diri. Seandainya tua berjamaah, ada seusaha rajin berjamaah. Mari kita merah, ada satu derajat tingkatan keimanan pelonggong tiang. Jadi lupa sembahyang. Insya Allah takkan sekedik pemahaman agama lagu rajin sembahyang seakan nak. Insyaallah pelonggong tiang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Boye wae kah to nggih. Ya mata. Tenang, insyaallah mudah-mudahan sehat. Sehat. Insyaallah. Dimakan di tundang nuzul nanti gak undang diri ke tiang ini. Jadi mudah-mudahan di bulan puasa, di bulan Ramadan, nggih, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allah memberkahi kita semua. Allah menurunkan rahmat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.